MTA Perwakilan Lampung Utara telah menyelesaikan pembangunan gedung kajian baru. Gedung kajian ini beralamat di Jalan Cukul Subroto, Kelurahan Kelapa 7, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Ketua MTA Perwakilan Lampung Utara, Sarjono, mengungkapkan gedung kajian yang dilengkapi masjid dibangun di atas lahan seluas 35 x 100 meter. Peletakan batu pertama pembangunan antara lain dilakukan oleh Perwakilan Kodim 412 Lampung Utara pada Jumat 9 Januari 2015 lalu. Setiap hari panitia mengerahkan tak kurang dari 20 tukang profesional di samping warga secara bergiliran. Proses pembangunan berjalan lebih dari setahun dan saat ini gedung sudah mulai digunakan untuk kajian rutin setiap Ahad siang. Alhamdulillah dengan kesungguhan bisa terwujud binaan Majelis Tafsir Al-Quran di Lampung Utara menjadi perwakilan resmi, yaitu diresmikan di Senayan, Jakarta, tanggal 15 September, waktu silaturahmi nasional yang pertama, yaitu tanggal 15 yang diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, waktu itu Bapak Budiono. Tim Kontributor Lampung Utara, MTA TV.